Annyeong, halo K-pop Cinggu ya. Grup baru bentukan SM Entertainment aespa debut sejak November tahun lalu dengan single Black Mamba. Keempat member berhasil memukau penggemar. Dua bulan berlalu, tak disangka aespa berhasil meraih trofi kemenangan pertamanya di acara musik dalam acara Inkigayo yang dikelar Minggu 17 Januari 2021 kemarin. Karya baru aespa pun dinantikan banyak orang yang juga penasaran dengan konsep comeback mereka. Baru-baru ini, judul lagu yang diduga merupakan lagu baru aespa tak sengaja bocor. Kepala teknisi Sonic Korea Mastering Studio, Chun Hoon, baru-baru ini memposting sebuah postingan Instagram yang membuat penggemar aespa bersemangat. Ia memposting pada 21 Januari. Dengan postingan tersebut bertuliskan, aespa new single forever, hashtag aespa, hashtag forever. Fans bingung, tapi juga senang karena kabar mendadak itu. Namun, dia telah menghapus postingan yang membuat penggemar semakin penasaran karena hal itu menunjukkan bahwa dia mungkin melakukannya secara tidak sengaja. Penggemar yang cepat tanggap menyadari bahwa lagu tersebut kemungkinan besar adalah lagu Forever yang saat ini belum dirilis untuk lagu SM Town Winter Station. Lagu Coming Home dirilis oleh NCT U, This Is Your Day oleh berbagai artis SM Entertainment, dan White Winter oleh Super Junior, Hee Chul, dan Lee Sugen, meninggalkan lagu Forever yang sampai saat ini masih belum dirilis. Sedangkan mastering yang ada pada caption tersebut adalah istilah yang umumnya menggambarkan proses yang dilalui lagu atau album untuk persiapan distribusi, seperti misalnya mengutak-atik mixing. Pada dasarnya memberikan sentuhan akhir pada lagu tersebut. Mungkinkah ini berarti comeback aespa akan segera tiba? Kita tunggu saja kabar baik dari SM Entertainment ya.